Assalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqdi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdullah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al-Ustadz Muhammad Tarto, Al-Ustadz Taridi, Al-Ustadz Waslim yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Haji Andrianto, Bapak Haji Garsin, ugi Bapak Haji Talang ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada sedaya para rama kiai, para ajengan, ugi kepada para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Bongas. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Rohaidi SE selaku camat kecamatan Bongas beserta ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek, alhamdulillah hadir beserta anggota dari sektor kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa, Desa Sidamulia. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Warlan selaku guru Desa Sidamulia beserta ketua tim penggerak PKK Desa Sidamulia beserta perangkatnya Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sidamulia. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Ustadz Muhammad Tarto dan seluruh keluarga besar DKM Al-Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh keluarga besar panitia yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah DKM Al-Hidayah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sidamulia. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah Al-Hidayah yang pakai baju kuning-kuning sama persis kayak kursi mebelnya. Kok samaan ini? Sebenarnya rada saru dan rada kurang sopan buku yang sepuh duduk di bawah, tapi karena ini tali puser kayak kabel, mumpuni disuruh nganyari mebel bu. Jadi saya raketang sedelat harus lenggai. Niki kayak-kayaknya memang disiapkan oleh panitia. Sebenarnya kiainya cuma satu, tapi kursinya panjang nemen bu. Sampai kembang anggrek barang. Ini pastinya telah disiapkan oleh panitia. Inilah kami Sidamulia. Tepuk tangan dulu dong buat blok kerasak niki luar biasa.
Jamiah Al-Hidayah yang kami hormati dan yang kami muliakan, tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Wakser yang kami hormati, IPNU, IPPNU, Jamiah Maulid Simtud Durar yang kami hormati, tak lupa kepada Ikatan Remaja Remaja Masjid Musola di Blok Keras Saksi dan Mulia yang kami banggakan. Wabilakhus kepada para agnia, para dermawan, para donatur, mudah-mudahan seluruh keluarga besar agnia, dermawan, donatur diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabilakhus kepada keluarga besar jamaah yang derek hadir pada pengajian hari ini, yang masih sibuk berdiri jumenang ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada lenggah lungguh leasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang hilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujan-bujan cepet dapat istri, sing duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet cepet entuk rejeki, enggal lunga haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu kalimat bahwa kita dianjurkan ketika hari Asyura tanggal 10 Muharram untuk bersedekah walau bisikit tamri. Kita dianjurkan bersedekah tanggal 10 Muharram walau bisikit tamri, walaupun pakai separuhnya buah kurma. Yang arane buah kurma siji paling mung sejempol kakine Pak Camat. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk sedekah walau bisikit tamri, walaupun setengahnya buah kurma. Buah kurma aja sejempol, ternyata sing separo kon dipangan dewek, sing separo nemaning kon di sedekah. Nah, maka kenapa pengajian hari ini dari DKM Al-Hidayah begitu semangat luar biasa. Masya Allah, betul bentuknya kayak taman sorga, anak air terjun. Aku nembe baru anak air terjun nang Indramayu, Bu ya. Luar biasa nemen. Itu gue bangun gawe air terjun sampai satu bengi orang merem. Gue gawe karo melek kabeh. Saya yakin ini dana nanggap mumpuni modalnya ake nemen, Bu. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, layos tendane sound systeme seneke panggunge, air terjune rebanane mumpuni, kakek dewek. Betul tak bagiannya kita ne iki kakek dewek? Betul? Betul Pak Guru? Ya jajal mangkota itu. Ternyata, oh ya terima kasih, matur nuwun, alhamdulillah. Mejane cilik isine akeh ya. Ana pemanager, ana buah barangan. Berarti ceramahe kon karo munyah. Subhanallah, matur nembanun ya panitia, langsung ibu-ibu ngejawab katanya sedekah. Terima kasih matur nuwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz semuanya. Mohon maaf. Kula ngaji nang Indramayu ini dan baru pertama kali ini, alhamdulillah ada kepanitiaan yang punya pikiran sangat-sangat dewasa. Tadi saya habis pengajian dari Wanguk, Desa Kedung Ungu. Saking Kedung Ungu
karena tadi malam saya dari Purbalingga belum sempat istirahat, belum ketemu kasur kula sawengi. Gak sawengi tok sedina malah kawit wingi. Pulang dari Kalimantan langsung di Jawa sini pengajian tiap hari 3 lokasi, sehingga tadi saya dari Kedungwungu kecamatan mana ya? Kecamatan Anjatan langsung pindah nang kene. Panitane ngucap mumpuni bukan kangen karo kasur mangga sok, silahkan turu istirahat nang kasur dingin. Ya Allah, nembe turu sedelak, nembe seprapat jam wis melek, rasane berak nemen aku. Berak ya? Berak. Ya aku lagi belajar bahasa Indramayu. Cilacap langka rane berak. Turu seprapat jam bareng melek, rasane berak nemen kita nih. Alhamdulillah, inilah keluarga besar Blok Rasak Sepina Mali. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, mantep banget. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Anjot tekan Blok Rasak iki mau jamaahe sing tekan nembe wong 5. Bareng tekan kene sakmene akeh menungsa pingin ngeruh mumpuni. Betul? Betul. Tapi nek niate kepingin ngeruh karena niat ngaji, mengko hasilnya beda. Hasilnya beda. Kayak anak kita kemarin sebelum berangkat sekolah liburan, sebelum libur sekolah ternyata nerima rapot. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Sampai lebar sekolah nerima rapot, anak sing ora ranking babar blas. Padahal sekolahe pada, seragame pada, gurune pada, pelajarane pada, tapi hasil akhirnya anak sing ranking 1, anak sing ranking 3, anak sing ora ranking babar blas. Kembar kayak pengajian hari ini. Kulan jenengan iki manusia-manusia pilihan. Kenapa pilihan? Karena bisa ketemu sewu patah. Setek mubeng na dingin nggih. Mandana nasi germet-germet iki rasane. Ulang solo ala Nabi Muhammad. Sik dadi nggone nyek pentole iki aja kepereken. Bola ya dosa kang pentolan iki. Kaya iki ki bin rahmat man. Bismillah. Cek 1 juta. Iya lo ngecek tok larang nemen 1 juta. Solo ala Nabi Muhammad. Pengajian hari ini kita semuanya kudu bisa mikir bahwa kita ini manusia-manusia pilihan karena bisa ketemu tahun 1445 Hijriah. Tapi walaupun pada-pada dawang umure, tapi kita datang ke dunia ini pada-pada niate, pada-pada solate, pada-pada ibadahe, pada-pada puasane. Hasil akhir nanti akan berbeda-beda. Kemarin alam dunia kullu mauludin yuladu ala fitrah, kita tekan maring dunia dalam keadaan sing sae, ketika kita pulang ke ngarsane Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Nanging pada-pada sholate, pada-pada ibadahe, pada-pada ngajine, pada-pada sodakwe, nanti hasil akhir akan berbeda-beda. Ibarat begini, ana Romo Kyai Haji Abdullah duwe santri. Santrina Romo Kyai Haji Abdullah hadir enggak? Hadir nggih. Rawuh. Dugi. Anjay, alhamdulillah. Bapak Kyai Haji Abdullah juga rawuh, tapi mungkin di Serambi Masjid ya, Bu. Belum kelihatan. Alhamdulillah. Dan ternyata dari jamaah ada ganti mic aja enggak ya?
kayaknya wirelessnya batunya agak kendor, jadi agak germet-germet, nggak terlalu jelas suara saya. Ya, ganti. Oh, wireless ini, sama-sama wireless, nggak apa-apa, aman. Maya, Pak, pengaturan sistem. Iya, soalnya kayaknya agak baterainya agak kendor, walaupun full baterainya, tapi mungkin karena di dalam agak apa ya, jelok. Bismillah. Ini gini. Enak nemu nih kising abang. Bener kon kayak red carpet hari ini. Jadi nggih punten non saya punten. Alhamdulillah. Nek sound system api nemen gaji orang mawin dadak ngeden wis metu suaranya aku bu. Kira-kira ngaji nih mengko praget jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Kula munggah naik jam 2. Manjat jam loro, mudune jam 5. Itu sholat asarnya 5:30. Ya Allah, kebiasaan orang bonges begitu Pak Camat. Nek duhur ke asaran, asar ke maghriban. Ya, berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah, cek suara dulu kalau ngajinya sampai 3 jam. Sebelah kanan, assalamualaikum. Alhamdulillah, sebelah kiri assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah, kebagian snack buatan? Kebagian berarti makati gasik. Alhamdulillah, sing ora kebagian tetap rezekinya sing barokah. Dari ratusan santrinya Kiai Haji Abdullah, ternyata ada 2 santri kesayangannya Bapak Kiai Haji Abdullah. Sebut saja 2 santri kesayangannya, namanya Pak Rohaiti sama Pak Warlan. Kenapa 2 santri ini kok ternyata santri kesayangan? Karena ternyata 2 santri ini pinter-pinter, taklim dan alim. Allahumma. Setelah dari ratusan santri udah selesai ngaji, ternyata Kiai Haji Abdullah ngucap, anak-anakku kabeh, mana sampean pada balik maring kampungnya dewek-dewek, sebab sampean pada wis cukup gone ta'lum. Nggih Kiai, akhirnya santri pada balik kabeh maring kampung. Bareng balik maring kampung, alhamdulillah Pak Rohaidi dadi camat, Pak Warlan dadi guru. Sukses orang? Sukses orang? Tapi arane camat PNS, Pak Warlan dudu PNS. Akhirnya Pak Warlan ternyata alhamdulillah setelah dadi kuwu tetep nang omah dadi petani. Dia dina Pak Warlan Pak kuwu nandur arane bolet. Tahu bolet enggak? Naik singkong cara Cilacap arane budin. Cara kene apa? Bolet. Bolet. Terus kalau ubi jalar di sini nyebutnya apa? Bolet. Bolet. Bolet bundar. Nembe kali ini aku ceramah rasanya bingung nemen. Gara-gara bolet singkong karo bolet ubi, jadi nang kene ubi jalar ya singkong arane bolet. Kalau begitu ternyata kuwu Warlan setelah jadi kuwu alhamdulillah nandur bolet bareng bolet sing paling apik dipilih nang kuwu Warlan gue, bolet sing apik diwadai kandi. Tahu kandi? Karung-karung. Cara kene? Kandi. Bener-bener beda bahasa negara wong kene. Cara Cilacap kandi, cara kene? Tekan ngomah mau kubungi aku ditakut nih karo bapane kita nih. Mumpung nih ngaji karo wong kerasak kuliah Pak Kandi. Isine kandi apa? Boleh.
Setelah keluar lanang duri bolet-bolet, bolet sing paling apik diwadahi kande. Kande. Apa buku? Oh kande. Oh nganggo kol-kol aku bramburine kande. Nganggo kol-kol lah. Kandek. Setelah boleh ditiadai kandek, ternyata dibawa suan maring dalam Ki Haji Abdullah. Kataku warlan karo Ki Haji Abdullah, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam warlan. Ganteng nemen ya lan warlan. Lawas sampean ora menar ing pondok. Ana apa warlan? Kok sampean kok sowan maring dalam pondok? Nggih kiai, dalam badhe niat silaturahim. Karena lawas nemen boten silaturahim maring dok kiai. Iya. Oh, ngapunten Kiai Haji Abdullah. Niki kulane gawa. Boleh cakandek. Lah, kok ngrepoti nemen warlan? Boten apa-apa kiai, niki sampun kula niati, kula badhe nandur bolet, harapan dadi petani sing istiqomah. Niki kula gawa bolet, mangga bukan harapan dikolek karo santri. Ya, matur nuwun ya, anu lan warlan. Ngobrol, setelah obrolannya selesai, kula warlan pamitan. Kiai punten. Kita nih badai pamit dingin, awit iki wisayai sore. Mungkin dingin warlan, aja gugupan balik. Aku tak ngomong karo mamane bocah. Anu ayam embet. Iku si warlan arep pamitan balik. Nang dapur ana apa ya mam? Melas nemen ku warlan wis gak boleh cakandek, kok malah baline kandeke kosong. Digalani arane jajan kae mah. Ya Allah bah. Nang dapur lagi langka daharan, bah. Paling ya iku wingi Pak Kapolsek bongas gawa wedhus. Pimen Pak Kanggar wedhuset digawak nasi warlan. Ora apa-apa lah, Ma, anane wedhus. Aku ya ora kobrai arane ngarit golet suket. Dadi manalah wedhuset digawak na warlan. Sampean ikhlas, Ma. Ya ikhlas, Pak. Babane ikhlas. Ya ikhlas warlan santri kesayangan temenanan. Anu lan warlan. Gue melas nemen kandeke sampean iku kosong isine. Iki sampean tekan ngomah balike nang perjalanan ngarit dingin. Ngarit kiai, gue ngapa rame golek suket. Iki sampean tak oleh-oleh wedus. Wedus iki tak titik namaran awakmu. Mana iki wedus yang gue tanda ben sampean berjuang nang masyarakat ya lan warlan. Matur nuwun sangat kiai, seneng nemen kulu warlan balik orang yang king wedus. Kenapa rasane berag? Ya mangkat gawa bol. Kurang kompak. Ulangi, mangkat gawa balik gawa. Enak. Sebelah kiri. Mangkat gawa. Bali gawa. Untung apa ora? Untung nemen lah boleh ku dilambangi wedhus. Pas lagi nyangking wedhus nang dalan ku warlan seneng karo berak temen. Ketemu karo camat Rohaidi. Pak camat berubah tire. Bali karo nyangking wedus. Pak camat mandek sekang mobil plat merah bareng metu takon karo paku. Warlan nembus sekang pasar kewan apa? Hah? Pasar kewan? Boten Pak camat, kita niki nyangking wedus bubi sekang pasar kewan. Kita nih iki nembus soan saking dalemnya Abah Kiai Haji Abdullah. Ternyata guru kita arane Kiai Haji Abdullah
sayang memang karo santri-santri ini mengarani kita ini iki mangkat soan gawa bolet baline dulili wedus temenan apa warlan? Temenan Pak Camat. Akhirnya Pak Camat arane PNS yang pinter ngitung mangkat gawa bolet bali gawa aku kudu melu soan. Wong warlan mangkat gawa bolet bali gawa wedus aku gone soan kudu gawa sing luwih akeh. Akhirnya Pak Camat naik mobil ngerai mendadak nang ngarep toko sereset tuku sembako sama mobil pick up. Mobil pick up cara kene apa? Kolbak. Pak Camat langsung tuku sembako sama mobil kolbak. Mangkat soan maring jalane Ki Haji Abdullah karo ngitung. Lagi warlan mangkat gawa boleh paling gawa apa maning kita niki mangkat gawa sembako sakolbak mesti balene lebih gede iki. Akhirnya tekan dalam meja jadulah Camat Rohai dibilang assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam mat Camat. Mat, aku krungu-krungu sampean saiki dadi PNS, dadi camat nang Bongas. Temenan apa Rohaiti? Alhamdulillah kiai, barokah ilmu saking kiai. Kula saiki dadi camat, ya. Aku seneng Rohaiti. Moga-moga sampean gone dadi camat ya, sing bisa amanat, dawuh saking sifat sing dolim, bisa mimpin kanthi adil. Amin, matur nuwun kiai. Anu gak apa kenang kolbak sembako kiai aki namanya kudu adil gaji dingin sampean nge kiai alhamdulillah tak niata keniki gaji sebulan gue tuku sembako maring gone kiai direk silaturahim tabarukan ya matur nuwun ya camat Rohaiti ini anu mancing dingin ya ngobrol bareng ngobrol selesai Pak Camat Rohaiti pamitan. Bareng pamitan Pak Camat bilang assalamualaikum kiai kula pamit. Ih ada gugupan salam aku tak pamit nak karoba mane bocah anu ayang beb ke Camat Rohaiti kok arepan pamitan melas nemen kolbake kosong laka isine anu nangoman nang dapur anu jajan apa ya man iku si Camat Rohaiti digawani pingin ya pak jan dapure kosong nemen wong wingi be wedhus sing digawa Kapolsek Bongas wis digawa naring kuwarlan ya paling iku wingi kae bolet sing digawa nang kuwarlan. Ya ya pimen maning ya mah anane boleh jadi gawak narin Camat Rohaiti iku ya santri kesayanganku insya Allah legawa gede mana wong wis dadi PNS iki arane boleh jadi gawak nabai lah bapak nih ikhlas boleh jadi gawak narin Camat Rohaiti ya ikhlas kadar boleh iki Camat Rohaiti ana boleh ketimbang kolbake kosong mangkat gawa sembako sakol kurang kompak mangkat gawa sembako sakol bali neng gawa sak go gambaran Pak Camat ya Allah jangan nangis Pak Camat. Ya Allah baru lihat ada camat rajanya pucet. Untan Pak Camat ini sekedar gambaran saja ya Allah aku jadi raku penak ya ring camat ya. Tenang saja Pak Camat nanti saya amplopnya bagi dua. Pak Camat amplopnya gula izine. Gak obat biar Pak Camat orang nangis. Baca selawat dingin ya Bu ya. Nanti melu nangis lah. Lalu Camat yang berbes milih. Iki nggone selawatan kulane mundut saking kitab I'anatut Thalibin kersane menghibur Pak Camat ben ora nangis walaupun uli bolet sakandhek. Sallu ala Nabi Muhammad.
Dan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Bang Huma. Entah baline oleh wedus, entah baline oleh boleh, arane niat kita urip iku kudu ditatan dingin. Kenapa kudu ditata? Karena urip iki saking ngamali kita semua ngelakoni, ternyata ikut tergantung ikhlase. Wong alim bakal rusak ngamale, wong pinter pun bisa rusak ngamale, wong soleh bisa rusak ngamale, kecuali wong ikhlas. Wong ikhlas iku ra bisa rusak amale. Maka sahabat bertanya sama Kanjeng Nabi, ma huwa ikhlas ya Rasulullah? Apa iku sing diarani ikhlas? Ternyata Kanjeng Nabi ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi terdiam. Kanjeng Nabi mendel. Kanjeng Nabi enggak bisa ngejawab. Bayangkan sekelas manusia ingkang paling utama sangalam jagat raya, ternyata ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi enggak bisa ngejawab. Sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandat maring bumi ngrewangi Kanjeng Nabi supaya ngejawab apa iku amal ikhlas. Sing akhire setelah malaikat Jibril turun atas ridha Allah, Kanjeng Nabi menjawab, ikhlas iku fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang. Fahuwal amal yuqbalullah. Setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah iku arane ikhlas. Mulane gara-gara dari hadis ini, fahuwal amal yuqbalullah, ketika kita baca sholawat, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan. Itu dari hadis Nabi, fahuwal amal yuqbalullah, ikhlas iku setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah. Padahal sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita diterima atau tidaknya iku barang ora katon. Maka ketika ada orang yang ngucap sedekah itu anjurannya bagaimana? Ada yang kepinginnya hanya disebut hamba Allah, tapi ada yang pakai persetujuan nama donaturnya disebut. Contoh pengajian hari ini, Bapak Camat Bongas pengajian di Blok Kerasa ikut ngasih sumbangan 7.250.500. Umpama dari paparan panitia ada ibu-ibu jamaah menjep, jarene ikhlas. Arane ikhlas namane be disebut na tamat bungas. Dikirane kita nirang ngerti apa? Ikhlas iku mah gak usah disebut-sebut namanya, jare siapa? Ikhlas iku ukurane disebut atau tidak nama seseorang donatur. Dikirane sing ikhlas niku yang disebut hamba Allah ngasih 12 juta itu yang paling ikhlas, belum tentu. Karena itu bukan ukuran disebut atau tidak namanya seorang donatur agnia jadi ukuran barometernya ikhlas, bukan. Maka ada satu kisah yang nanti tentunya akan saya dasari dengan kitab. Kisah ini adalah di zaman kita dan ini kejadian di pengajian saya. Saya diundang pengajian di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sana kalau nyantuni bocah yatim-yatim piatu malah tidak di bulan Muharram. Nek nyantuni bocah yatim besar-besaran justru di bulan Ramadan. Soalnya kalau di bulan Muharram setiap individu bahkan setiap organisasi mengadakan acara santunan. Tapi setelah Muharram terkadang kita lupa dengan kemaslahatan anak yatim.
sehingga masyarakat desa Larangan mengadakan santunan gede-gedean buat anak yatim justru di bulan Ramadan supaya si anak yatim bisa mencicipi tukuk lambi anyar pada karo bocah-bocah sing liyane. Ya Allah nembe cetake tok merebes nyilih rasane. Ketularan Pak Camat, Bu. Jadi agak rapuh ini. Dan akhirnya di desa Larangan punya tradisi yang begitu unik, mungkin mudah-mudahan bisa jadi tiba jadi pelajaran buat kita. Caranya santunannya orang Larangan buat anak yatim di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu ditarget setiap kaum musola, kaum masjid itu pada nabung selepas sholat taraweh sebanyak-banyaknya. Tapi ya kemampuan masing-masing. Yang cuman jadi petani mau ngasih 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Tapi yang di sana bos-bos warteg, bos-bos nasi goreng, bos-bos martabak, di sana sampai bos bawang itu sampai jutaan tiap malam itu setiap habis sholat taraweh. Sehingga nanti kalau pas malam 27 Ramadannya itu sudah dimulai perhitungan untuk jumlah total dari setiap musola dan masjid yang dikumpulkan sehingga dalam 27 hari di bulan Ramadan mampu mengumpulkan 200 juta rupiah. Nanti dari 200 juta rupiah ini akan dibagikan sama anak yatim di desa Larangan itu. Jadi setiap anak yatim bisa menerima 15 sampai 17 juta rupiah per anak yatim. Gede banget ya, 15 sampai 17 juta nih. Tapi gak serta-merta oleh panitia niku kemudian dikasihkan sama si anak yatim. Tetap dapat pengawalan dari aparat desa supaya nanti dikasih tahu ini 17 juta mau buat dandanin omah, aparat go nyambung sekolah, aparat panggo daftar maring pesantren. Karena nanti dari panitia bilang, kami gak mau ada anak yatim yang putus sekolah, kami gak mau ada anak yatim yang tidak ngaji. Jadi semua anak yatim harus mendapatkan perhatian khusus. Yang akhirnya ini jadi ukuran barometernya saya sendiri. Akhirnya kula belajar malih. Mungkin kita besok kalau di bulan Muharram ada santunan anak yatim-yatim piatu, gak usah anak yatimnya naik ke panggung. Justru kita panitia yang door to door dari rumah ke rumah si anak yatim. Contoh dari keseluruhan panitia nanti akan dibentuk khusus panitia yang datang ke rumah. Malah akhirnya dengan kita silaturahim ke rumahnya si anak yatim, mungkin kita jadi tahu, oh gitu bocah yatim umay gedangnya bocor, oh jebule gitu bocah yatim uripe mungkarum baik, oh jebule gitu malah bocah yatim kepentok utang gara-gara tinggalan almarhum bapane. Jadi ngerti. Maka mungkin ya bagus juga sih kalau anak yatim dijejer sehingga kita juga bisa ngasih santunan. Tapi kita juga belajar untuk menghormati secara mental psikis. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang anak yatim udah bisa mikir, ngapain aku munggah maring panggung malah pada tangis-tangisan. Kadang ada anak yatim yang gak nyambung seperti itu. Aku gak butuh tangisane sampean, aku butuh perhatian dan dukungan support dari panjenengan. Oh ya tepuk tangan dulu gak apa-apa. Karena pernah kejadian teman kelas saya, setiap ada sembangan di sekolah di aliyah kami itu diucap seperti ini, coba yang anak yatim ngacung gitu Bu. Menurut kita yang masih punya orang tua itu kelihatan sepele ya Bu ya. Tapi bagi yang sudah punya luka, yaitu ditinggal sedo oleh orang tuanya, ketika disebut coba anak yatim ngacung, bayangin. Mau ngucap aja saya anak yatim kadang-kadang gak kuat, apa mending ku ngacung. Nah ini kita belajar untuk saling kasih dari mulai mental psikisnya si anak. Bagus juga supaya kita memang ketika anak yatim dijejer itu meningkatkan rasa ghirah kita supaya nyantuni anak yatim. Tapi dalam Tanbighul Ghafilin dijelaskan memang barang siapa yang di dalam rumahnya ningu anak yatim maka malaikat rahmat akan selalu merahmati dalam omahe wong iku mau.
tapi secara harfiah makna sempitnya ngingu itu ya di rumah jenengan ada anak yatim, tapi secara makna luasnya panjenengan hanya sekedar mikiri iki bocah yatim si ngajine karo sapa, iki bocah yatim wis mangan apa ya, aku tak jujugi bolet lah. Iki termasuk arani ngingu karo bocah yatim, karena dimaksud satawonge tanggal 10 Muharram musab rambute bocah yatim dengan kasih sayang yang sesungguhnya, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim bakal ngangkat derajate panjenengan. Tapi jangan cuma diusap-usap, bocah yatimnya bingung. Yo ngapa ngelus-ngelus ngedas? Ngelus musab iki kasih sayang, ya cuman tekan maring umay musab-musab sirae. Ora ketang maringi santunan dua minggu sekali lah ditengok, atau satu minggu sekali, atau repot sebulan sekali, sambil bawa baju, sambil bawa tas. Ini namanya kasih sayang sesungguhnya. Jangan cuman bulan Muharram, tapi justru setelah bulan Muharram, bagaimana kelanjutan hidup anak yatim. Inilah berkah maksud kita, kita memperingati tahun baru hijriah, kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan dari kisah ini saya garis bawahi, ketika musola atau masjid di desa larangan untuk galang dana gede-gedean nih, contoh saya diundang di dusun Blok Temu Kerep, masih di desa larangan itu, saya dua kali diundang di situ, Ramadan tahun 2022 dan 2023 kemarin, di desa yang sama, desa larangan, dan acaranya sama, menggalang dana untuk santunan anak yatim di bulan Ramadan. Dan saya akhirnya belajar, datang saya jam 9 habis salat tarawih, dinaikkan jam 11 malam, nunggu lama banget. Kenapa kok nunggunya lama? Ternyata dari seluruh desa larangan kesepakatan, siapa saja yang nyumbang untuk anak yatim akan disebut namanya dan disebut nominal donasinya. Dan yang ngasih sedikit gak malu, yang ngasih banyak gak sombong, karena sudah jadi kesepakatan untuk kemaslahatan anak yatim. Jadi namanya ikhlas itu bukan disebut atau tidaknya satu nama donatur. Barangkali yang disebut namanya akhirnya kita jadi rasane, kayak jadi wong sugih temenanan ya, bisa mai akeh. Oh si kayak maringi setitik ya memper anaknya telu si cilik-cilik, mampune samana ya, moga-moga rezekine sing barokah. Jadi kita belajar untuk berhusnudzon walaupun disebut atau tidaknya nama donaturnya. Maka hari ini pun saya dikasih titipan amanah dari panitia, amanahnya rada panjang. Amanah ini dari panitia dan wajib saya sampaikan. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Iya, mung takon tok aku. Ada amanah dari panitia begini. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni nemen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah Blok Kerasak Sidamulia. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet ngendi gue merewangi, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Al-Hidayah, duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu bu, cuma kebablasan gue mas. Ngapunten temen niki panjenengan sedaya rambutan mereka sepindah silaturahim. Yang kedua kangge ngaji, yang ketiga mau disuwuni sodako jariah. Kira-kira kalau dimintai sedekah jariah ikhlas mboten? Betul? Ikhlas. Oke, nek ikhlas kulan dingin sing mulai. Kula juga kudu maringi sedekah. Nanti nek aku memerintah-perintah tok tersiar kabar jare kita nek Ustaz Jajar Koni bisa ngajar lah, bisa ngelakoni.
repot nemen. Jadi nanti dimulai dulu sodakonya dari saya. Dan Anda jangan salah paham, sodako ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak sodako ini adalah untuk kemaslahatan kita Masjid Al Hidayah. Ngaten nggih, Bu? Maka jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemang sing jadi selang dogi segede dog selang, sing jadi ayam dogi segede dog ayam, sing jadi bebek dogi segede dog bebek, sing jadi manuk dara dogi segede dog manuk dara, sing jadi manuk emprit dogi segede dog manuk emprit, sing jadi manuk emprit ora usah memaksakan dogi segede dog selang, melas nganti dobolen, sesuai kemang. Milih pan dadi soang apa dadi imbrit? Dadi imbrit apa dadi soang? Dadi soang. Mentale blok rasak, mentale wong sugi. Cita-citane kepengin dadi soang. Soang adalah untuk ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Soang 1, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30. Dadi imbrit pira? 2000. Ada nemen kaceke ya lagi darah bawa 30 masa empit 2000 gelangnya selengen dinggo kabeh, cincinnya sakeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel, masa ngasih sodako buat masjid 2000? Kan isin karo wudel ya. Pak Camat, Pak Kapolsek, gak usah ngasih sodako, gak apa-apa Pak Camat. Saya tahu gaji camat gak seberapa Pak Camat. Biar Pak Camat nangis maning. Pak Kapolsek pun demikian. Gajinya Pak Kapolsek Pak Camat sebulan paling gede-gede nih 7 juta. Orang percaya tangkun kalau Pak Kapolsek. Jadi Pak Camat, Pak Kapolsek gak ngasih gak apa-apa. Jadi gajinya Pak Kapolsek, ya aduh kalau amplop kita sepanggung. Soalnya begini, kenapa camat kapolsek gak usah ditarikin sodako? Karena dari camat kapolsek, forum komunikasi pimpinan kecamatan akan dimintai aspirasinya. Supaya ketika ada masjid yang memang memerlukan bantuan, ada aspirasi menyampaikan kepada pusat sana. Supaya dibantu lebih baik lagi. Kemudian ada TPQ, madrasah, ada pondok pesantren yang memang betul-betul harus dibantu. Baik secara finansial, pembangunan materinya, atau secara intelektual. Maka dari camat dan kapolsek harus mampu memberikan aspirasi. Maka kenapa ditarik? Enggak ditarik, enggak apa-apa Pak Camat, tenang macam mana. Oh sudah siap, terima kasih. Maka nanti sodakonya dimulai dulu dari saya. Ini jilbab coklat baju biru adalah asisten saya, sebelahnya buku wuk. Kalau buku mah kembarannya saya, hidung-hidung ireng-ireng neki kembarannya buku. Ini yang di tengah jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun sing maringi duit asistennya nyong, tapi kan duitnya nyong. Ya kan bukan sampean pada salah paham. Jadi infaknya, sodakonya dimulai dari dulu, dari saya dulu. Jenengan persiapan ibu ngurang gosak dompet. Sing ngurang gawa dompet utang dingin ngurang sebelah. Nyesek nek ketemu di sarutangin. Bapak-bapak silakan ngurang gosak kadok. Bapaknya sarungan berarti rakadok kan. Ya. Ini sarang bapak sarogo-rogo silakan. Enggak, kotak infaknya muter, naik dulu satu. Oh iya, di panggung sini silakan dari asisten saya. Sinambi baca salawat sesarengan kangge ngiringi kotak infak. Sekali lagi, infak kita adalah untuk kemaslahatan masjid kita, Masjid Al-Hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Alhamdulillah, kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap keluarga besar Jamiah DKM Al-Hidayah mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Anda tadi sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak melulu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat,
putra-putri solih-solihah, keluarganya ahli ibadah, punya ghirah melakoni semangat sholat, itu ganti dari anda sedekah walaupun berupa uang, nanti ganti saking Gusti Allah malalawi akeh. Kenapa? Dari ayat Allah yang tadi saya sebut, nandur wiji siji pukule pitu, barang wis pukul pitu, mengko setiap cabang satu jumlah. Barang setiap cabang satu esi ditambah, maka satu ping pitu pitu ngatus ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa baik sing Allah kehendaki sebab gara-gara senang sedekah. Dari ayat ini yang saya sampaikan, lawang sedekah kok digambarna nandur. Sing seneng nandur arane petani. Jebule petani senandur-nandure dadi sedekah. Saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 336. Ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken dawuh di dalam hadis bahwa afdhalul mukasabi az-zura'atu, sakutama-utamani pekerjaan adalah seorang petani. Petani. Ya Allah, kula kawit mau mikir dewekan Bu, langkah sing rewangin. Mbok ya aku git direwangin sedikit lah, ulangi. Nang kitab arane I'anatut Thalibin dijelaskan Kanjeng Nabi dawuh afdhalul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan az-zira'atu, seorang petani. Bu, itu bukan saya yang ngomong, Kanjeng Nabi yang dawuh. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Kenapa enggak disebut di dalam hadis pedagang pekerjaan paling utama? Berarti Kanjeng Nabi punya sifat enggak mau ngebelain diri sendiri. Ini beliau ngebela karena memang ada dasarnya, bahwa ternyata petani adalah pekerjaan yang paling utama. Yang kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang tukang, ahli, kuli atau profesi, dan yang keempat justru yang terakhir adalah pejabat pemerintah, pelayan negara nomor bapak. Petani nomor siji, kuwu nomor bapak, petani nomor siji, polisi nomor bapak, petani nomor siji, camat nomor bapak, petani nomor, petani nomor, bangga apa bangga, berag apa berag, keren apa keren. Tapi sekeren-kerennya seorang petani, anak-anak kita zaman sekarang tidak ada yang punya cita-cita kepingin jadi petani. Kenapa anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani? Panas. Bentar dulu, jangan kayak wong kampanye demo Bu, kinyosinya kelmik. Karena anak zaman sekarang mengikuti perkembangan IT katanya. Kepinginnya orang metu keringat, tapi uli duit menjagong pok u asileake. Karena katanya mengikuti zaman IT. Maaf, kita pun orang tua harus siap menghadapi keadaan zaman. Anak-anak kita lebih pinter ketimbang wong tuane. Sampai-sampai orang tua zaman sekarang bingung cara mendidik anak dengan cara yang seperti apa. Soalnya anak zaman sekarang baru disentak dikit, aja kayak gue. Bocah jawab, mama jahat. Nang bapaknya nembe diselentik kupingnya, ceper. Bocah ngejawab, ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat, bocah langsung minggat. Dulu zaman kecil saya juga pernah punya pikiran kepingin minggat dari rumah. Apalagi saya kelahiran tahun 95.
Saya kelahiran 95 dan saya masih mengalami hidup rekasane dadi seorang petani. Setiap pulang sekolah tahun 2001 saya kelas 1 SD. Dan saya setiap pulang sekolah saya mengembala kambing angon wedus wedes seklet patan puluh teluk ranang kabeh sing wadon mung aku tok. Tapi aku dudu wedus aku sing angon. Ora mung angon wedus. Tangan saya enggak cuma bawa gitik buat wedusnya, tapi tangan saya lengannya sambil bawa termos es. Saya jualan es lilin keliling nyambi angon wedus. Kadang banyak orang saya ceritani seperti itu enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Karena lihatnya sekarang. Saya bisa ceramah, Bu, karena mental saya udah terdidik dari zaman dulu. Saya jadi pedagang es lilin, jadi pangon kambing. Sampai maaf, saya kasih tahu sama anak-anak yang lulusan dari kuliah, baik yang sarjana sampai insinyur, dengan bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa wong western, bahasa-bahasa orang barat, dengan anaknya karena mental psikis sampai inner child namanya. Boleh kita belajar ilmu dari segi manapun, boleh, silakan. Tapi jangan menghakimi cara didikan orang tua kita kepada anaknya masing-masing. Karena setiap orang tua tahu bagaimana mental psikis anaknya. Maaf nih, bocah 5 sifatnya 5. Halo. Bocah 5 sifatnya 5. Bapaknya cerdas, ibunya pinter. Dilalah anaknya 5, sing papa pinter, si jine bodoh. Kenapa ada yang seperti itu? Justru anak yang bodoh ini akan menyelamatkan orang tuanya. Kalau 5-5 pinter, mesti wong tuane sombong. Mesti wong tuane pamer. Tapi justru si bodoh ini yang akan menyelamatkan orang tuanya supaya geragap, metani karo awake dhewe, supaya mikir dan geragap maring ati. Anak niku punya keistimewaan masing-masing dan orang tua lebih paham cara ngedidik anaknya. Maaf, saya tidak ada niat membeda-bedakan. Setiap orang tua punya prinsip cara ngedidik anak. Tapi maaf, kalau insinyur sarjana menyalahkan pola asuh orang tuanya, enggak setiap orang tua benar gonen didik anak. Tapi jangan menghakimi orang tua zaman dulu gonen didik anak. Karena enggak mungkin ada insinyur nek orang anak tukang tandur. Karena sing biayani nganti tekan insinyur dimodali sekang hasil tukang tandur. Orang sing keprok dingin. Mulai maaf niki punten. Dulu bocah 15 tahun nikah niku secara biologis mungkin belum mateng, tapi secara kedewasaan wong biyen 15 tahun nikah itu wajar. Kenapa? Kawit 10 tahun wis biasa momong adi-adine. 10 tahun wis nang pawon. 10 tahun wis nang pedangan. 10 tahun wis nang dapur. Dina-dina masak liwat. Betul, Bu? Zaman biyen lanang wadon bujang perawan gadis tengah bengi padang bulan, lanang wadon dolanan jonjang umpet, dolanan maling-malingan, dolanan dos-dosan gobak sodor. Biyen lanang wadon bujang perawan tengah bengi umpetan nang pekarangan nang alam-alam bali orang nanas sing meteng. Betul. Biar lanang wadon bujang perawan muda bareng nang kali. Slibonan bis-bisan karo gawa sarunge bapane. Sarunge bapane dijiret di pucuke. Kok mlayu sekang tanggule kali butu-butu-butu-butu-but mak gebyur mari kali kan sarunge mlembung. Dicekeli pucuke karo gone ngelangi kaya iwak kating nggek. Dia lanang wadon muda bareng. Orang mana sih pikirannya kotor? Orang mana sih pikirannya ngeras? Kenapa? Berarti pola asuh orang tua kita dulu betul-betul sukses sampai zaman sekarang melahirkan ada kapolsek baloknya 2? Pak Ro Haidi jadi camat, Pak Warlan jadi kuhu,
Kiai Haji Abdullah jadi kiai kan orang-orang kelahiran sebelum saya lahir. Berarti pola asuhnya sukses dong. Nyatane jadi PNS, nyatane jadi polisi. Jangan menghakimi orang tua dengan cara pola asuhnya. Walaupun gak setiap pola asuh orang tua zaman bin bener. Contoh saya bu, saya iki belajar ceramah dari kelas 3 SD. Tapi bapak saya, goni mulang saya bu, memang begitu keras. Sekali salah saya ngucap dalil, wah sampai rumah walaupun jam 1 malam, sampai subuh saya disenenin tak bersih. Gak cuma nyenenin, wah tangan ini jalan bu, tabok-tabok betulan. Coba kalau saya kelahiran tahun sekarang, saya langsung ngucap ini namanya kekerasan di dalam rumah tangga, saya laporin bapak saya, gak mungkin saya jadi kiai sekarang. Tapi ini maaf-maaf ibu, adik saya dilatih supaya seperti saya, gak bisa. Dan adik saya gak pernah diselentik sama bapak saya. Dua adik saya nomor 3 dari 5 bersaudara. Kakak saya, kakak perempuan, kakak laki-laki, kemudian saya. Wah ini rekasa-rekasa nih, gue jadi pangan wedus nyonggai kandi, kandek. Isine kanu pari bu. Zaman sengin, mangkat sekolah ya boro-boro bawa sanggudunya. Isine gawa godong bolet. Gih, ndok bebek, gue modal mangkat sangu. Kepingin bayar SPP kudu nyonggah, kudu buangi damen dingin nang sawah. Ketika saya ngomong begini, terkadang orang gak percaya. Apa ya kok sampai sebegitunya? Kalau gak sebegitunya, gak jadi sebegini. Tapi bu, zaman kita sekarang kudu mengikuti zaman. Maaf-maaf ya, anak zaman sekarang pakai senjatanya mental psikis. Terkadang kalau anak baru disentak dikit aja, ayo jahat. Udah gak kayak dulu katanya. Ya memang anak itu masing-masing bu. Anak 5 sifatnya 5. Kelapa setundun aja gak kembar semua. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopir, kelapa gabuk, para maning kelapa ngerbudek ya itu. Itu kelapa. Jadi buat calima, cara didiknya pakai 5 cara. Orang tua bapak saya, bapak saya bisa ngedidik saya dengan caranya. Tapi cara bapak saya ngedidik saya gak bisa dipraktekin buat adik saya. Jadi walaupun 5 anak kandung, caranya berbeda-beda ngedidiknya. Maka orang tua zaman sekarang ya Allah kadang-kadang mau cerita, walanok, kue mah seneng mangkat sekolah seragamnya delat-delat ganti. Dibayarannya larang tuku seragam nganti 700.000 luih punjul, betul ya bu? Seragam olahraga deh baik. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu pramuka, betul bu? Orang tua ngomong tuh keenak sekolah wis gampang, sekolah nyaman, sekolah keterima, tiap dina seragamnya beda-beda. Iki bapakmu Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Kue seneng durung bodol sepatu nemis ganti. Bapak boro-boro nganggo sepatu dibuntel kresek, alhamdulillah. Begitu bapaknya cerita, anak yang gejat, ih pak itu kan dulu. Begitu kata anak zaman sekarang. Gak ada niat orang tua membandingkan, tapi maksudnya mau cerita supaya anak ini lebih prihatin. Tapi anak zaman sekarang gak bisa nerima bu. Terus bagaimana cara ngedidiknya? Saya juga bingung. Saya juga belum punya ndog. Cuman saya kadang mikir begini ya, iya ya, bapak saya dengan caranya bisa ngebentuk saya. Pertanyaannya apakah saya juga ngebisa didik anak saya seperti bapak saya ngedidik saya. Maaf-maaf, saya kelahiran 95. Kalau di Jawa Tengah itu pakai basa kromo adalah satu kewajiban anak muda kepada yang lebih tua. Saya mikir, terkadang seumuran saya saja belum tahu apa itu basa kromo, bahasa halus. Kemudian saya bertanya lagi, lah terus anak kita nih kepingin. Lagi kadang seumurannya kita nih jarang ngerti bahasa halus.
Lah pamaning anak keturunanku, maka saya ngucap di tabloid tahun 90 menyatakan bahasa yang masih baik dan benar sampai detik abad tahun ini adalah dari dua organisasi. Yang pertama adalah dari bahasa keraton, yang kedua adalah bahasa pondok pesantren. Kalau keraton keluarga ningrat, pantas karena darah biru, tentu tata kramanya diatur. Tapi kita orang awam, bahasa dan perilaku yang masih baik dan benar masih dipegang oleh pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Untuk menyelamatkan generasi kita, amari anak-anak kita dititipkan ke pondok pesantren, Bu. Mawan kita orang tua wajib memilih. Kita kan banyak orang tua kepinginnya anak najis selama sekolah, akhirnya milih pondok pesantren yang modern. Padahal kalau pondok pesantren salaf, yaitu pondok pesantren yang masih betul-betul mengutamakan ngaji kitabnya, niku bahasa, perilaku, adat niku masih terjaga dengan baik. Benar-benar tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya